insya Allah target kita yang diberikan, kita pasti Surabaya punya target 50.000 per hari. Kebutuhan kita untuk sekolah yang umur 12 ke atas itu sekitar 300.000 lebih. Berarti kita butuh waktu sekitar 6 hari, tapi kita menunggu vaksin dari pemerintah pusat. Dan Pak, insya Allah, kalau juga matur nuwun kepada Bu Gubernur, karena juga memberikan vaksin yang mulai hari ini, besok juga kita akan lakukan terus vaksinasi kepada pelajar. Sehingga seluruh pelajar bisa tervaksinkan seperti arahan dari Pak Presiden tadi.